سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا. Menyebut nama Barbarossa dalam pikiran bangsa Eropa adalah karakter bajak laut yang jahat. Penggambaran sosok Barbarossa yang kejam makin diperjelas dengan film Pirates of Caribbean. Namun tentang pamornya yang melegenda dan bikin bangsa barat ketakutan itu memang benar adanya. Barbarossa adalah nama julukan dari dua bersaudara bernama Arutz dan Khairuddin. Awalnya mereka adalah seorang pelaut muslim biasa yang berlayar di bawah perairan Yunani dan Turki. Suatu ketika, dua bersaudara Arutz dan Khairuddin serta adiknya melakukan sebuah perjalanan dagang tanpa sebab yang jelas. Kapal milik keluarga mereka diserang secara kejam oleh armada laut Spanyol hingga membuat adik Arutz dan Khairuddin meninggal saat tragedi itu. Hal ini membuat keduanya marah besar dan dendam yang kemudian mengubah jalan hidup mereka selamanya. Kedua bersaudara ini memutuskan untuk menjadi perompak dengan menghancurkan setiap kapal orang Spanyol, baik untuk dagang maupun militer. Aksi ini berlangsung cukup lama dan sangat menggemparkan Eropa. Bangsa Eropa menjulukinya sebagai bajak laut Barbarossa Brother karena keduanya berjanggut merah. Meskipun tidak ada bendera hitam dan tengkorak yang menjadi simbol bajak laut, bahkan bendera mereka adalah berwarna hijau bertuliskan kaligrafi doa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sebuah tanda jihad mereka melawan bangsa Spanyol yang sewena-wena atas kekuasaannya. Berita Barbarossa bersaudara itu pun terdengar oleh Kesultanan Utsmani. Singkat cerita, Barbarossa bersaudara dipanggil oleh Sultan Selim I dan diberi kepercayaan memimpin armada laut Turki Utsmani. Di tangan Barbarossa bersaudara, Kesultanan Turki menjadi salah satu kerajaan dengan kekuatan militer laut paling menakutkan. Pada saat kota Andalusia jatuh, Barbarossa bersaudara ditugaskan untuk menyelamatkan umat Islam di sana. Mereka berperang melawan pasukan Kristen Spanyol, hingga Arutz gugur pada peperangan itu. Sedangkan Khairuddin berhasil menyelamatkan 70.000 umat Islam dan membawa ke negara-negara Afrika dan sekitarnya. Setelah kejadian itu, Khairuddin Barbarossa diangkat menjadi Grand Admiral di Kesultanan Turki, sebuah posisi tertinggi di Angkatan Laut, dan membuat ia melakukan misi penyelamatan besar-besaran umat Islam dari Andalusia. Kekuatan armada Barbarossa telah berhasil menguasai Laut Tengah sepenuhnya. Kondisi ini menimbulkan tekanan dan kekhawatiran yang besar di Eropa Barat. Untuk menghadapi ancaman ini, Paus Paulus III berhasil menghimpun persekutuan Liga Suci pada Februari 1538 yang terdiri dari negara gereja, Spanyol,
Republik Genova, Republik Venesia, dan Kesatria Malta untuk menghadapi Barbarossa yang dipimpin oleh admiral besar mereka bernama Andrea Doria, membawa 600 kapal dengan 60.000 jumlah pasukan di dalamnya. Sedangkan Barbarossa memiliki 122 kapal dengan 22.000 pasukan di dalamnya. Kedua armada akhirnya bertempur pada 28 September 1538 di Teluk Arta, dekat Preveza. Barbarossa membentuk sebuah formasi kapal seperti huruf Y. Barbarossa dengan cepat menyerang kapal Venesia, Kepausan, dan Maltese. Tetapi Andrea Doria ragu-ragu untuk membawa pusatnya ke dalam aksi melawan Barbarossa, yang hanya melakukan manuver tetapi sedikit penyerangan. Barbarossa ingin mengambil keuntungan dari kurangnya angin yang melumpuhkan kapal-kapal besar Barque milik Kristen. Sedangkan armada Barbarossa menggunakan kapal galley yang menggunakan tenaga dayung, hingga membuat pergerakan kapalnya cukup lincah. Kapal-kapal Barque milik Kristen pun menjadi sasaran empuk Barbarossa. Upaya Andrea Doria untuk menjebak kapal Usmani di antara tembakan meriam kapal Barque dan galley mereka gagal. Pada akhirnya, Turki telah menenggelamkan 10 kapal, membakar 3 lainnya, mengambil 36 kapal, dan telah menangkap sekitar 3.000 tawanan. Barbarossa tidak kehilangan satupun kapal, tetapi menerima 400 orang yang gugur. Keesokan paginya, dengan angin yang menguntungkan dan tidak mau mengambil resiko, Andrea Doria berlayar dan meninggalkan medan perang. Dengan kemenangan di Preveza, kekuatan Usmani dalam pertempuran armada skala besar di Laut Mediterania tetap tak tertandingi hingga berakhir masa Barbarossa. Wallahu a'lam.